iblis yang saya kasihi, yang berhormat mulia, yang berhormat mulia Datuk Raja Bahrain, ahli parlimen Terengganu dan juga merupakan mengurusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, yang berhormat Saudara Azhar Ismail, pimpinan PKR, sahabat-sahabat dari seluruh pimpinan amanah kawasan dan juga rakan daripada Parti Bersatu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang berada di bawah cahaya yang terang atau yang berada di tempat-tempat yang gelap sekeliling. Semuanya insyaAllah mudah-mudahan malam ni malam berkat, malam Jumaat Sayyidul Ayyam, yang kebetulan seperti disebut oleh Saudara Adhan Ismail tadi, tarikhnya pula sama dengan iaitu genapnya 10 tahun daripada 8 Mac 2008. Hari ini 8 Mac 2018. Memang bagi saya khasnya dan juga rakyat Malaysia amnya, punya sejarah penting, tanda rakyat Malaysia mahu perubahan besar. Walaupun belum berlaku sebesarnya, tapi seperti disebut tadi pada PRU 8 Mac 2008, gempar UMNO Barisan Nasional kerana kehilangan majoriti 2/3 dalam PRU yang ke-12 tu. Dan pada PRU ke-13, ketika itu rakyat bersama dalam Pakatan Rakyat mendapat undi popular lebih 50% atau 51, hampir 52%. Kalau dari segi logiknya, Barisan Nasional mendapat suara undi popular yang lebih kecil, mereka patutnya tidak lagi memerintah di Putrajaya. Tapi kerana keadaan pilihan raya di negara kita berdasarkan kepada undi bagi kawasan setiap parlimen, bukan berundi kepada kira nisbah peratusan pengundi seperti umpamanya di Indonesia, maka UMNO BN masih meneruskan kuasa seperti yang dikatakan tadi, membawa lagi rakyat merana menderita kehidupan yang begitu sukar dalam tempoh 10 tahun ini. Hari ini kita bersyukur dan saya bersyukur kerana dapat sama hadir di ceramah khas pada malam ini bagi kawasan Siu ini. Dan sebagai orang yang lama lah bersama dah dalam politik ni, kerana Islam tidak boleh pisah daripada pergerakan politik, maka saya bersyukur lah disebutkan tadi, iaitu kerana saya sejak daripada kolej lagi, untuk pengalaman berkongsi lah, Kolej Islam Melaya ketika itu yang sekarang tak ada lagi, sudah jadi Kolej Islam Kelang dan sudah bertukar pula kepada nama lain. Jadi Kolej Islam Melaya, saya masih ingat, iaitu PRU yang pertama, pilihan raya umum yang pertama setelah kita merdeka pada 1957. Maka pada tahun 1959, itulah PRU yang pertama. Khasnya negeri Terengganu Kelantan dapat mencapai kejayaan bagi rakyat, iaitu mengundi pembangkang, di mana Terengganu PAS berjaya dalam PRU 1959 itu mendapat suara majoriti membentuk kerajaan yang bersama dengan Parti Negara ketika itu. Saya pada ketika itu memang sangat mempunyai semangat lah, walaupun sambil masih belajar, sehingga esok hari kerana pada malamnya kami bersorak lah mendengar keputusan itu di Dewan. Masa itu belum ada TV pun, yang ada hanya radio besar. Esok saya dipanggil oleh pihak pengetua sebagai mengetuai seolah-olahnya pelajar yang nak berpolitik ketika belajar
menyokong Pawang Khang pula, iaitu zaman Perikatan. Pas ketika itu makalah. Berbetulan semangat saya sangatlah ketika itu yakin kemenangan itu membawa kejayaan khasnya bagi negeri Terengganu. Kerana Pesuruh Jaya pas ketika itu yang memimpin pas membawa kemenangan itu berbetulan seorang yang ada hubungan darah daging dengan saudara itulah abang sepupu saya, Allahyarham Ustaz Ahmad Azam Hanafiah, yang ketika itu baru sahaja datang ke Terengganu lebih kurang 2 tahun tak sampai pun, tapi dipilih atau diangkat menjadi Pesuruh Jaya PAS ketika itu. Dan beliau orang yang ketiga menjadi Pesuruh Jaya PAS Terengganu. Yang pertama ialah Dato' Asri Haji Muda daripada Kelantan, Memangku, diikuti oleh Ustaz Abakar Hamzah yang juga dari Kelantan, masih dari Kelantan. Dan yang ketiga itulah Ustaz Ahmad Azam yang datang dari negeri Perak. Menunjukkan kerana ketika itu Terengganu memerlukan pimpinan luar untuk memimpin PAS. Sejak itulah saya terus sehingga saya pergi ke Mesir, balik dari Mesir bertugas. Kerana saya adalah di antara pemegang biasiswa yang pertama dari Kementerian Pelajaran untuk belajar di Mesir, menyambung pelajaran untuk ijazah master bersama dengan di peringkat awal 5 orang, iaitu saya, kemudian Allahyarham Tan Sri Abdul Hamid Uthman dan Dato' Ismail Ibrahim yang masih ada sekarang, dan 2 orang lagi juga telah meninggal. Diikuti kemudian oleh rombongan yang kedua 5 orang, di antaranya ialah sekarang ini masih ada Tan Sri Yusuf Nur dan Abdul Abdul Kadir. Jadi sejak dari balik bertugas, mulanya sebagai guru dan kemudian saya berpindah tugas ke Kementerian Laut Bandar, ketika itu di mana Cik Kapal Baba menjadi Menteri Kementerian Laut Bandar. Terus saya maknanya mendukung perjuangan Parti Islam. Kerana saya melihat politik tidak boleh pisah daripada gerakan politik, tak boleh pisah daripada Islam. Walaupun saya ketika itu pegawai tinggi lah, pegawai kanan di Kementerian Laut Bandar. Boleh kita direct sebagai, kalau sekarang disebut pengarah, masa itu dipanggil pegawai perancang agama, pembangunan masyarakat dan dewasa. Di mana hampir kesemua pegawai kanan PMP dipilih daripada orang-orang UMNO. Tapi kerana saya dipilih oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, maka saya tidak menyertai politik UMNO walaupun disuakan, dikemukakan borang untuk saya isi. Tapi mereka kata Ustaz Awam dia tak mengisi borang ini kerana dia orang PAS yang ketika itu Kelantan. Saya katakan tadi, bila saya balik daripada Mesir, Kelantan masih diperintah oleh PAS yang ketika itu bersama dengan Kerajaan Perikatan atau PAS Campur Perikatan pada tahun 70-an selepas peristiwa maknanya berdarah di negara kita, ya, iaitu peristiwa 13 Mei tahun 9. Bermula dari situ saya meneruskan sehingga saya bertukar jawatan kepada pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, kemudian menjadi pengarah bahagian agama Jabatan Perdana Menteri yang sekarang dikenal JAKIM. Meneruskan saya dalam gerakan Islam ini sehingga menghadapi berbagai-bagai ujian, ya, kerana dianggap menggunakan seolah-olah platform saya sebagai pengarah di bahagian agama Jabatan Menteri konon mengembangkan PAS. Lebih lagi ketika itu dakwah sedang betul-betul makna menjadi satu bidang yang rakyat bangkit untuk memahami Islam. Itulah sedikit latar belakang saya bersama politik Islam sehinggalah akhirnya apabila sudah bersara maka terus mencuburkan diri saya langsung daripada majlis syura saya dilantik. Kemudian kita dah menduduki pimpinan sampailah kepada peristiwa apabila saya kemudian dicalonkan untuk bertanding menjadi calon presiden untuk menentang presiden yang sedia ada, iaitulah seperti kita sedia maklum Ustaz Haji Abdul Rahim Awam. Saudara-saudara sekalian, kenapakah setelah sekian lama sehingga saya diberi amanah sebagai salah seorang naik presiden, saya boleh maknanya kemudian akhirnya meninggalkan PAS? Ini saya kena sebut di negeri Terengganu ini kerana saya masih mendengar bahawa khasnya Terengganu masih ada mereka yang mengatakan bahawa siapa yang keluar daripada PAS ini berarti mengkhianati perjuangan Islam. Bahkan dikatakan halal darah mereka. Mereka ini kononnya adalah merupakan orang yang menentang
jamaah Islam, bahkan mengatakan gugur akidah, begitulah seterusnya. Dan bahkan ini juga berlaku di mana-mana lagi, termasuklah di kawasan kampung saya sendiri. Walaupun saya tidak tinggal di kampung, saya tinggal di Kuala Lumpur, tapi setiap hujung minggu saya masih balik ke Bagan Serai kerana saya ada pusat dakwah di sana. Sejak tahun 1999 bila saya bertanding Parlimen Bagan Serai pada 1999, saya membina sebuah pusat dakwah dan sekarang membina rumah anak yatim. Maka keadaan seperti ini walaupun agak berkurangan, tapi masih pahaman ini ada, lebih-lebih dekat PRU ni. Ya, jadi saya suka menegaskan bahawa sebenarnya siapa yang mengatakan bahawa meninggalkan Parti Islam Malaysia atau PAS ni sebagai satu perbuatan salah dari segi syarak, maka semua mereka kena merujuk buku perlembagaan Parti Islam itu sendiri. Kerana di sana terdapat peruntukan, kalau tidak silap saya, dalam pasal ke-13 atau dah dipindah pada pasal 15, menyebutkan seseorang yang menjadi ahli Parti Islam Malaysia, dulunya Semulaya, satuan ini didaftarkan zaman Inggeris lagi, jangan tak tahu, tahun 1992, 1991, penjajahan Inggeris masih menjajah, dan nama parti ini pun dikenal dahulu dalam bahasa Inggeris sebagai nama PAN, Malayan Islamic Party. Ya. Bila dah jadi Malaysia, ditemukan PAN, Malayan Malaysian Islamic Party, singkatannya PMIP. Dalam perlembagaan itu sampai sekarang ada menyebutkan sesiapa yang menjadi ahli PAS ni boleh keluar meninggalkan PAS pada bila-bila masa dengan syarat mereka membuat permohonan bersurat dan kemudian diluluskan permohonan itu oleh mana jawatan kuasa tertinggi PAS. Jadi kalau salah keluar daripada PAS ni sebagai seolah-olah meninggalkan agama ataupun akidah, maka membuat perlembagaan itu dan mengamalkan perlembagaan itu yang di dalamnya terdapat pasal ini membolehkan keluar daripada PAS, pemimpin PAS yang ada pada hari ini daripada Mursyid Am, ahli Majlis Syura, Dewan Ulama, Presiden, Naib Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, semuanya adalah menanggung dosa yang besar. Pimpinan tertinggi menubuhkan parti yang lain-lain, tak pernah pun mereka dahulu dituduh sedemikian. Tapi bila kita yang sekarang yang menubuhkan
Kerja Amanah yang sebahagiannya memang telah diusi keluar dan diugut, meninggalkan. Kalau tak suka dalam pimpinan ini, keluarlah. Kalau salah dari segi syarat, yang mengeluarkan dan menghalau keluar daripada Islam itu lebih salah lagi, memikul dosa yang besar. Jadi itu kena dipahami, ya. Jangan menyalahgunakan. Dan ulama-ulama sendiri pun termasuk Yusuf Qatawi menegaskan dalam beberapa tulisan buku beliau bahawa berbilang jamaah Islam dalam sesebuah negeri tidak salah, asal saja sama jamaah itu tidak menentang dasar-dasar dan perjuangan Islam. Dan parti Amanah ada sebuah parti Islam yang inklusif, yang membenarkan orang bukan Islam pun duduk menjadi ahli. Itu yang berlaku pada kita. Yang berhajat tidak lain tidak bukan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman Allah yang sebut tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu menegakkan, menunaikan amanah kepada yang ahli-ahli yang ampunyanya, yang di bawah tanggungjawab kamu. Dan kalau kamu memerintah, wa idza hakamtum bainan nas, antara manusia, bukan hanya memerintah orang Islam. Orang Islam, orang bukan Islam, maka antahkumu bil 'adl, kamu kena memerintah dengan adil. Ini perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yang sebaik-baik memberikan ajaran kepada kamu. Dan Allah sentiasa memperhatikan akhirat dari kamu, kata Allah. Surah An-Nisa ayat 3. Dalam ayat lain Allah mengatakan, maknanya hatta kalau orang tu kamu tak suka pun, kamu mesti berlaku adil. Dalam ayat Allah menyebutkan apa? Yang dulu memang sering disebut-sebut untuk menarik orang bukan Islam juga. Ketika dahulu disebut, masa kami dalam parti dulu mengatakan, for all, pass for all. Ayat Quran ini memang kita tebuskan, nak memberi keadilan kepada semua. Jadi inilah yang kita pikul sekarang. Dan kita tidak dapat bersama lagi di dalam parti yang lama kerana sudah jauh berbezanya. Terutama sekali kalau dulu kita berjuang menentang UMNO Barisan Nasional sebelumnya lagi perikatan. Sehingga sebahagian pimpinan-pimpinan terdahulu menderita kena macam-macam hukuman oleh kerajaan. Khasnya di negeri Terengganu dan Kelantan, ya. Tiba-tiba hari ini, bukan hari ini lah, sebenarnya mulai tadi saya sendiri saja peribadi merasai perasaan perubahan. Hala nak bersama dengan UMNO BN ini ialah tadilah pada PRU 2008, pada 8 Mac 2008 itu. Apabila di negeri Perak, Darul Ehwan, di mana ada 59 kursi DUN, saya ketika itu sebagai pesuruhjaya, saya diberi amanah saya kesejarah PAS Perak selama 5 penggal berturut-turut. Dari 2001 sampai 2009. Kira-kira jam 12.30 lebih kurang malam, ya, hari pengundi pada bulan Mac, kami sudah dapat mengumpulkan keputusan. Walaupun tidak rasmi lagi diputuskan dan diumumkan, tapi kita dah dapat kumpul. Mendapati bahawa kalau kita kumpul antara Parti Keadilan dengan PAS yang ketika itu dalam Barisan Alternatif, kita ada hanya 7-6, iaitu 13. Tak mungkin kita merentah. Tapi bila campur dengan DAP 18, kita ada 31. Yang UMNO BN tinggal 28. Dari 28 UMNO BN itu, UMNO 27 dan satu lagi tak silap saya MC atau pergerakan saya tengah, tapi diwakili oleh komisioner. DAP melipun saya macam mana? Dalam kempen pilihan raya kita, walaupun DAP masa itu belum lagi dalam pakatan, sudah mereka keluar sebelumnya, tapi dalam pilihan raya 2008 ada persetujuan, dipanggil understanding, maknanya pilihan raya kita panggil electoral, maknanya understanding, tak bertanding untuk bertindih kursi, sama-sama sokong menyokong dalam kempen. Akhirnya kami bersetuju memutuskan pakat. Kira-kira jam pukul 1.30 pagi bersetuju mengisytiharkan kami akan membentuk kerajaan, belum lama Pakatan Rakyat, Pakatan Parti Pembangkang Perak. Apa terjadi tuan-tuan? Ini yang sejarah saya katakan tadi. Keputusan ini diumumkan malam itu di hadapan, saya ingat lebih 40 orang, mana pengamal media atau termasuk yang antarabangsa. Esok pagi saya dapat panggilan telefon mengatakan, meminta saya mengkaji keputusan untuk membentuk kerajaan dengan pakatan dengan bersama DAP.
kerana supaya boleh dibentuk kerajaan dengan UMNO di Perak. Saya ditelepon oleh seorang pimpinan tertinggi pusat. Saya tak sebut nama dia. Dulu sampai masa muktamar 2009 yang saya sebut di atas pentas dalam penggulungan muktamar 2009 di Dewan Stadium, di Stadium Selangor itu pun saya tak sebut nama. Tapi orang tahu juga akhirnya. Beliau telah pun meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni. Artinya memang ada pihak atasan pimpinan saya masa naik presiden, ya, diminta kaji review kita semula supaya boleh bentuk kerajaan dengan UMNO di Perak. Berbetulan, bukan betulan, main dirancang UMNO Perak kononnya dengan restu istana, tapi yang pastinya ialah dengan restu ketua siusa, apa nama bukan ketua siusa, dia kata apa, bukan ketua siusa, ya, siusa kerajaan SUK, siusa kerajaan di Perak, menghantar Mufti Perak yang masih hidup sampai sekarang, iaitu Tan Sri, sahabat saya, ya, Tan Sri Haji Abrusani, Haji Harusani Zakaria, dengan diiring oleh dua buah kereta kerajaan, tengah malam dalam hujan lebat menuju ke Kota Baru, dan sampai menjelang waktu subuh, dan sempat menurut Mufti berkenaan bersalat subuh di belakang Tugu Ni Aziz subuh tersebut. Selepas selesai salat, Haji Husani mengatakan, saya jumpa Tugu Ni Aziz nak beritahu untuk rancangan pihak Perak menghantar beliau supaya meminta restu Tugu Ni Aziz pasti bersetuju untuk di Perak dibentuk kerajaan dengan UMNO. Ini kali pertama untuk membentuk kerajaan Melayu Islam, kerana PAS ada 6, ya, dan UMNO yang Islam ada 27. Berpaksanya kerajaan 33 majoriti ini kecuali seorang saja yang tidak Islam. Tapi Tugu Ni Aziz, dia jawab, pelayaran kata dia beritahu saya. Saya jawab, dan ini juga yang diberitahu oleh Mufti Pekak. Dia kata, Tugu Ni Aziz kata, ini bukan bidang saya nak buat keputusan. Saya cuma mursyid am. Ini soal eksekutif pentadbiran. Ini keputusan oleh Presiden dan AJK Pak Musad. Dan di Perak Negeri, di Perak Negeri oleh Pesuruhjayanya Ustaz Mawang. Maka baliklah Haji Harusani. Dalam perjalanan balik, Haji Harusani mengatakan, saya dapat menelepon Presiden PAS, iaitu Ustaz Hadi, yang beliau dalam perjalanan dari balik dari Al-Star, kerana malam setelah keputusan itu Kedah nak membentuk kerajaan, Ustaz Hadi pergi ke Al-Star dan memastikan Ustaz Azizan Ilham untuk menjadi Menteri Besar. Jadi dalam perjalanan, Haji Harusani kata, saya dapat berhubung dengan Ustaz Hadi. Ustaz Hadi kata, saya bersetuju, tapi tanya pula lah Ustaz Ustaz Mawang. Ini kata Haji Harusani. Begitulah, ya. Esok hari saya bekerja ke Kuala Lumpur. Saya kebetulan dapat di ibu pejabat PAS jalan. Berjumpa dengan Presiden, Timbalan Presiden dan Mustafa Ali ketika itu Setiausaha Agung. Lalu saya tanya, saya nak pastikan yang saya ditelepon tadi pagi, saya tanya petang, oleh si Pulan ni, adakah ini keputusan beliau sendiri, pendapat beliau sendiri untuk minta supaya direview keputusan untuk bentuk kerajaan bersama dengan DAP ni, atau ini sudah diputus oleh pimpinan tertinggi? Tapi saya tak tahu. Bila saya bercakap macam tu, Presiden, Timbalan Presiden masa itu Ustaz Datuk lah, sekarang Datuk Dr. Nasruddin Maisam dan Cikgu Pak Mustafa Ali, mereka seolah-olah macam tak terkejut apa-apa, tapi tak memberi jawapan, tak ada siapa pun bagi respon kepada saya. Semua diam. Ada seorang lagi, dia empat, cuma saya tak ingat yang keempat tu siapa, bukan pegawai kanan lah, tapi ada kat situ. Saya kata dalam 3-4 hari ni saya nakkan jawapan ni. Sampai ke sudah sampai hari ni tak ada jawapan tu diberi. Sehinggalah akhirnya saya sendiri membuat kesimpulan daripada karinah-karinah yang berikutnya. Apatah lagi kerana tidak pernah dinafikan oleh Ustaz Hadi apa yang diucapkan oleh Haji Harusani itu berulang kali di universiti sampai ke Australia dalam ceramah kepada pelajar Malaysia. Disebut macam tu.
ternyata rupanya memang telah dipersetujui oleh orang-orang ini. Kerana kemudian baru saya tahu pada hari yang berkenaan, bila Ustaz Hadi balik daripada Alustar datang ke Ibu Jabat di Kuala Lumpur, rupanya pada pagi itu sepatutnya ada perundingan dengan UMNO, iaitu wakil pimpinan tertinggi PAS, untuk berunding dengan Pak Lah atau Abdul Ahmad Badawi, Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri, bersama dengan Menteri Besar Selangor ketika itu, iaitulah Khair Toyo, untuk membentuk kerajaan UMNO PAS di Selangor. Kerana usaha telah diterukai oleh Hassan Ali pada malam tersebut, telah pun berunding dengan Khair Toyo dan bersetuju PAS untuk memimpin, cuma menunggu keputusan tertinggi. Tapi dapat dicium berita perkara ini oleh Khalid Samad, saudara Khalid Samad, ya, yang satu di salah seorang timbalan pesuja Selangor. Dia pergi ke ibu pejabat jalanan di Jalan Raja Laut. Akhirnya ringkas ceritanya, dialah yang pergi dengan Mustafa Ali, dengan timbalan presiden, menemui Dolah Badawi dengan Khair Toyo di sebuah tempat tak jauh dari bangunan parlimen. Dan akhirnya Khalid Samad mengatakan, presiden jangan ikut, kerana dah ada timbalan presiden. Yang boleh cakap Khalid Samad lah yang mengatakan, kami menolak cadangan nak menubuh kerajaan bersama dengan UMNO Selangor. Itu kisah itulah. Sejak dari 2008 itulah kemudian timbul idea-idea yang dikatakan UG dengan UMNO. Asalnya UG untuk semua. Kerana itu, maka itu menyebabkan pada Muktamar 2009 di Stadium Selangor, saya menolak pencalonan bagi semua jabatan ke atas diri saya. Dan dua hari kemudian saya dipanggil oleh Presiden untuk melantik saya semula menjadi Pesuruhjaya, tapi saya meminta maaf kepada beliau, tak sanggup untuk duduk lagi memimpin. Kerana saya rasa agak sukar apabila saya mempunyai pendirian yang lain daripada pimpinan-pimpinan tertinggi pusat yang lain yang nampak semakin dekat dengan UMNO. Sejak itulah kemudian, terutama bila krisis berlaku di Selangor mengenai isu Tan Sri Khalid, lagilah kita melihat dengan jelas. Yang dari situ bermulanya kemudian sebahagian pimpinan tertinggi yang telah bersama dalam PAS berpuluh tahun, ya, seperti Presiden Amanah sekarang, Mak Sabu, Khalid Samad dan lain-lain, mereka terpaksa meninggalkan PAS. Jadi ini saya sebut ni supaya mereka faham bahawa UMNO ni, yang Tok Guru ni seolah-olah, bukan seolah-olah, memang bersumpah lah mana, hampir tidak akan sekali-kali mahu berpakat dengan UMNO, cukup kata beliau sekali, kerana UMNO ni tak boleh dipercayai. Tambah saya duduk dalam kerajaan, saya duduk di bawah Jabatan Menteri dan di bawah Perdana Menteri terus. Daripada Allahyarham Tun Abdul Razak, 1974 wujudnya bahagian agama Jabatan Menteri, kemudian Tun Hussein On, sampailah kepada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir itu, ya, jadi ketua saya di pejabat, di luar pula, seolah-olah dia bukan ketua saya, kerana saya pula bersatu walaupun belum sangat aktif di dalam parti, tapi kerana Persatuan Ulama Malaysia di bawah pimpinan saya selama 17 tahun, dianggap PUM atau Persatuan Ulama Malaysia ini sebagai seolah-olah sayap PAS. Berbetulan kerana di Pusat Islam atau bagi agama Jabatan Menteri, saya katakan tadi, tugas saya sebagai pengarah dalam bidang dakwah dan penyelidikan, itulah dia kerja Islam, ya. Maka saya menghadapi berbagai ujian dan cabaran lah. Tak payah cerita lagi lah, saya kena halau daripada majlis fatwa, ya, kerana saya mempertahankan isu memali, ya. Saya dihalau keluar daripada majlis fatwa, dan sejak tu tak boleh masuk dah ke dalam majlis fatwa sampai saya bersara pada tahun 1991. Tetapi kesemua itu pengalaman untuk dapat melihat bagaimana sesungguhnya UMNO ni bila dia berkuasa macam-macam lah boleh berlaku, ya. Dan paling buruk inilah yang terjadi di bawah pimpinan Perdana Menteri Najib yang sekarang. Apatah lagi, jangan salah, jangan kita tidak tahu, ya, bahawa semenjak pemerintahan keberakan ini, ya, kerana nak mendapatkan duit banyak, nak bayar terbaik ini, maka sebahagian dari bumi negara kita ini telah diberi hak milik kepada orang Cina Komunis daripada negeri China. Jangan silap-silap besok, negara kita yang dahulu sangat anti-komunis
dan komunis dapat dihapuskan sama sekali apabila ditandatangani perjanjian Parti Komunis Melayu tidak lagi mengganggu, yang ditandatangani pada 1979 ya, pada zaman Tun Dr. Mahathir ini, tanda perjanjian itu pada zaman 1979 itu belum dia jadi timbalan pada menteri lah ya, pada zaman masa 1979 Tun Hussein On lah, tapi timbalan pada menteri Dr. Mahathir lah. Tapi hari ini kerajaan yang ada hari ini, parti politik UMNO pula mempunyai hubungan intim dengan Parti Komunis di negeri China itu. Ha, ini yang kita sangat bimbang ya. Maka kerana itu kita melihat bahawa wujudnya hari ini Pakatan Harapan setelah Pakatan Rakyat bubar kerana PAS tidak lagi mahu bersama untuk menentang BN, walaupun kadang-kadang dia kata nak jadi penasihat, kadang-kadang nak jadi apa nama kingmaker atau sebagainya lagi lah, tapi semua yang kita melihatnya semua cenderung ke arah bersama lah. Cuma cara-caranya tu kadang-kadang mengelirukan saja. Yang penting kita melihat bahawa mengundi hari ini hanya dua saja. Ia mengundi Pakatan Harapan di mana empat parti di sana, di mana Parti Amanah, Parti Bersatu yang baru, kemudian Pakat apa ni 3R dengan kita kata apa nama Parti DAP itu yang lebih lama. Empat parti ini merupakan parti pemangkang. Yang satu sana ialah BN yang dengan parti-parti dia. Inilah pertandingan yang sebenar. Parti yang lain duduk di tengah-tengah itu hanya silap-silap boleh memberi ruang bila tiga penjuru memberi ruang kepada UMNO BN untuk mencapai kemenangan. Tambahan kalau ada pakatan di belakang yang kita lihat nampaknya sememang ada, walau cuba dinafikan. Saya teringat, khasnya Terengganu ini, bila saya datang ke Terengganu ini kira-kira lebih kurang 7-8 tahun dulu lah. Masa itu masih saya dalam parti yang lama, parti PAS. Saya ceramah di kawasan Musul. Lalu diberitahu, Ustaz, di sinilah pentas yang pertama dibentuk di negeri Terengganu ini yang dinamakan pentas apa nama? Pentas pentas dia. Pas ganti UMNO. PGU. PGU namanya. Pas ganti UMNO namanya. PGU tu, PGU. Inilah pentas PGU, iaitu pas ganti UMNO. Yang ada di dalam Terengganu saja. Pentas yang dinamakan pentas PGU ni. Saya secara bergurau bertanya, betul ke nama ni pentas PGU ni? Ayolah, kita nak nanti awak UMNO semua, UMNO mati, terus ganti dengan PAS. Tapi saya gurau, saya kata saya bimbang takut besok PAS yang akan menggantikan UMNO. Maksud saya, maknanya kalau sekarang kita menentang UMNO, tapi esok ni mana PAS jadi parti yang ditentang oleh parti pemangkang yang lain pula. Kerana dia sama dengan UMNO. Dan khasnya di Terengganu ni kelihatan seperti semacam sudah begitu. Melingkar, kita memastikan. Iaitu parti yang dalam Parti Harapan, Pakatan Harapan akan meneruskan gerak kita. Sebab apa kita hari ini kita melihat, walaupun mereka, termasuk saya lah dulu, kalau tuan dengan Tun Mahathir itu, Masya Allah tuan-tuan, saya khasnya dalam masa menjadi persatuan, pemimpin persatuan ulama, selalu kena serang lah, selain di tempat saya bertugas. Saya jawablah ketika itu juga, saya keluarkan risalah untuk menjawab. Tapi orang tanya saya, oh, ada yang menulis dalam akhbar, oh, dia kata Ustaz Mak, orang dulu bukan main, kata Dr. Mahathir itu patut dipancung kerana lawan raja-raja, hari ini bukan main baik. Saya kata Dr. Mahathir pada masa itu pemimpin UMNO. Dr. Mahathir pada masa itu adalah Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri UMNO. Sekarang dia sudah keluar UMNO dan dia telah menyamak bersama dengan parti pemangkang, tak ada kena mana lagi dengan perjuangan dia dari dulu sebab dia berjuang. Tambahan pula dia pun telah berubah. Saya mengenali dia dulu, sekarang pun saya mengenali dia. Saya baru dalam beberapa bulan ni bersama dengan beliau ya, minggu lepas di tempat saya di Taiping. Bahkan sepatutnya, kerana sepatutnya esok lusa ni saya akan bertolak ke Beirut untuk menghadiri 3 hari persidangan yang dianjurkan oleh Global Campaign Kembali ke Palestin, nama pertubuhan dia. Yang ini keempat lah, apa ni, conference atau dia panggil convention yang keempat
Saya hadir dah dua kali. Kali pertama saya dah hadir. Kali ini sepatutnya hadir dengan Tun Mahathir. Sebab tiga orang pemimpin Arab daripada Beirut dan Palestin melalui saya pada Oktober dulu berjumpa dengan beliau di pejabat di Yayasan Perdana Kepimpinan Perdana. Mereka kemukakan surat, merayu dia hadir. Dia kata saya akan hadir. InsyaAllah dengan syarat tak ada pilihan raya lagi masa itu. Tapi rupa-rupanya kerana dah dijangka pilihan raya hampir, beliau menangguhkan pemeriggiannya, membatalkan semua perjalanan ke luar negeri. Namun bagaimanapun beliau datang ke Taiping pada hari Sabtu lepas, berjumpa, saya jumpa kerana saya tetap minggu balik. Beliau bersetuju untuk menyiapkan ucapan yang divideokan untuk saya bawa. Jadi maknanya sampai ke peringkat itu. Dan baru ini masa kita membuat demonstrasi di depan kedutaan Amerika, saya berdiri bersama beliau di atas sebuah lori untuk menyatakan bantahan atas tindakan Donald Trump mengisytiharkan kota suci kita berpanggil sebagai ibu negara Israel yang rasmi, dan Amerika akan memindahkan kedutaan Amerika di Israel yang haram itu dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Kita adakan demonstrasi dan Tun Mahathir bersama membuat ucapan dan keluar dalam berita-berita di dunia Arab sana sehingga mereka sangat meyakini untuk dia datang. Apatah lagi kerana beliau dahulu pun memang suara yang boleh katakan beganilah menentang Amerika dan sebagainya dalam isu terutama Palestin dan Israel. Tapi pemimpin kerajaan yang ada sekarang ni kalau masa bersumpah-sumpah kemarin seolah-olah sanggup mati syahid menentang Israel dan Yahudi beberapa bulan lalu, tapi bila Israel masuk ke negara kita 3-4 minggu lepas, tak ada siapa pun di antara pemimpin itu yang memberi bantahan. Malah tak sampai sebulan diadakan di Putrajaya 3 malam berturut-turut satu himpunan besar, lebih 100 ulama antarabangsa diundang, kerajaan bayar tambang mereka, penginapan mereka mungkin berjuta habis, timbalan Perdana Menteri berucap berapi-rapi. Tapi bila datang wakil Israel hadir satu konferen di negara kita, wartawan utama dia pun datang yang menyatakan kedatangan Israel kali ke Malaysia ini memberi harapan cerah hubungan Malaysia akan bertambah erat akan datang. Tak ada bantahan sesedara dari pihak UMNO ke? Bahkan dari pihak ulama yang duduk dalam tu yang membawa nama ulama sedunia berucap berapi-api, tak ada keluar bantahan. Parti Amanah Negara alhamdulillah keluarkan bantahan protes, dan saya juga melalui badan-badan NGO pula kami membuat protes kepada Perdana Menteri dan menghantar protes itu kepada Presiden Amerika. Ini menunjukkan perjuangan kita. Dan dalam simpunan di depan kemarin kedutaan Amerika pada 15 Disember yang lalu tu, termasuklah wakil dalam Pakatan Harapan yang bukan Islam, umpamanya Tian Chua mewakili PKR, apa nama seorang ahli parlimen DAP mewakili DAP, mereka berucap sama mendukung perjuangan untuk menentang Israel yang zalim dan membebaskan sepatutnya bumi suci Palestin, bumi Baitul Maqdis Palestin daripada kungkungan Zionis yang sudah lebih 50 tahun tu. Jadi saudara-saudara, perjuangan Pakatan Harapan ini bukan hanya di peringkat membela nasib umat negara kita, tapi umat manusia yang tertindas khasnya umat Islam di seluruh dunia. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan kerana waktu telah habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya menyerulah kepada rakan-rakan saya daripada dulu parti PAS di peringkat, semua peringkat. Tak apa, tak payah keluar. Tapi mengundi.